Ini kalau main satu? Ya udah langsung aja, kalau main dua satunya kesampingin. Oh. Ini no aja nggak apa-apa. Training itu. Nah itu tinggal pilih timnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Maga Game TV. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa saja yang didapatkan kalau membeli PS3 di saya, kan kawan. Soalnya sudah ada yang bertanya nih, "Bang, kalau beli PS3 di Abang, kelengkapannya apa aja?" Nah, di sini saya akan memberitahukan. Kebetulan saya ada orderan PS3 yang sebelumnya mau diantar. Saya akan bongkar dulu. Ini sebelum diantar, kita akan membongkarnya dulu. Apa aja sih yang didapat kalau beli PS3 di tempat saya? Ini PS3 Super Slim. Untuk kelengkapan, semua lengkap ya. Stick 2 pieces atau 2 biji. Kosong ya, udah saya keluarkan semua. Dan di sini kabel cas NIAK, kabel HDMI, dan kabel power. Kabel power ini ori ya. Dan PS-nya kan kawan. Di sini PS-nya saya jamin mulus banget, dan segel void pun masih. Oke. Okay. Di sini tentunya gamenya bisa request apa aja yang mau diisi, bisa request full ya. Seperti ini contohnya. Ini 500 GB, kalau PS dijamin mulus. Dan sudah terinstall hand, jadi tinggal main aja. Game juga sudah saya install yang model XMB ya, jadi nggak repot-repot masuk Multiman atau MMCM. Jadi game juga sudah saya install yang pada yang di luar ya. Nah, jadi tinggal main ya. Ini kalau untuk game jangan masalah, gampang, bisa diatur mau request apa aja nanti diisikan. Nah, ini game 500 GB. Oke, ini sebelum saya antar saya cek dulu. Nah, seperti ini. Oke, kawan-kawan. Seperti itulah kelengkapannya. Udah kejawab ya yang bertanya, "Bang, kelengkapannya apa aja? Bonusnya apa aja ya?" Lengkap semua. PS dijamin mulus banget dan masih segel. Untuk bonusnya yaitu bisa request sesuka hati kawan-kawan. Oke. Untuk yang bertanya, "Bang, sudah ada belum online-nya atau Shopee atau Bukalapaknya?" Saya belum buat. Nanti insya Allah secepatnya akan dibuat kalau sudah ada adminnya ya. Karena kalau semua saya pegang, saya nggak bisa. Oke kawan-kawan, insya Allah akan dibuat proses marketplace-nya. Kalau nggak itu Shopee ataupun Bukalapak. Oke, saya akhiri video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe.